Belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik. Oke, kali ini kita akan mencoba coba kuadrat tapi angkanya 3 digit. Gimana ya kira-kira? Ternyata mudah saja. Misalnya Paman Apik mencontohnya 321 kuadrat. Berapa ya caranya? Oke, 1 kuadrat 1. 1 kali 2 2. Ya, 2 dikalikan 2 4. Tulis 4. Nah, kemudian sekarang kita pakai bintang 3 ya. 1 kali 3, 3 dikalikan 2, 6. 6 ditambah 2 dikuadratkan. 2 kuadrat, 4-nya 6 tambah 4, 10 ya. Tulis 0, nyimpan 1. Gitu aja ya. Oke, dan kemudian bintang 2 lagi, 2 kali 3, 6. 6 dikalikan 2, 12. Tadi nyimpan 1, 12 tambah 1, 13. Tulis 1. Terakhir, bintang 1 ya. 3 dikuadratkan, 9. Tadi nyimpan 1 jadi 10. 103041. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik. Contoh lagi boleh ya. Contoh lagi misalnya 212 kuadrat. Wah, wiro sableng pendekar 212 ya. Dikuadratkan berapakah ini? Langsung aja 2 dikuadratkan 4. Kemudian 2 kali 1 2 dikalikan 2, 4 lagi ya, 4. Nah, sekarang bintang 3-nya, 2 kali 2, 4, dikalikan 2 lagi ya, jadi 8. Satunya dikuadratkan, 1. Jadi 8 tambah 1, 9. Tulis 9. 1 kali 2, 2 dikalikan 2 lagi, 4 ya, tulis 4. Terakhir, 4 dikuadrat, 2 dikuadratkan adalah 4. Tulis 4. Selesai sudah. Belajar matematika, asik dan kreatif, bersama Apik.